hal yang berhubungan dengan infrastruktur yang ada di sana yang sedang kita bangun, baik berupa jalan, baik berupa jembatan, baik berupa perumahan dan juga air bersih. Saya lihat tadi semuanya berjalan dengan baik. Kita harapkan misalnya kayak untuk air nanti bulan-bulan Agustus saya kira selesai semuanya, jembatan juga selesai, kita membangun tampungan untuk air baku ada 9, yang 5 di Agats, kemudian yang 4 dibangun di distrik-distrik yang ada. Dan perumahan juga, saya lihat kondisi perumahan yang ada tadi hanya kurang jembatan, kalau jembatannya ada saya kira semuanya selesai. Kemudian yang terakhir mengenai masalah gizi untuk anak-anak, saya tadi pesan kepada Pak Bupati agar itu betul-betul diperhatikan. Tetapi dengan medan yang ada juga tidak mudah, saya tahu. Oleh sebab itu, kenapa dibangun yang namanya infrastruktur jalan Trans Papua itu untuk membuka isolasi-isolasi yang ada. Sehingga memudahkan kepada kita untuk bisa mengakses kepada distrik, mengakses kepada kabupaten, ada koneksi antar provinsi, ada koneksi antar kabupaten dan kota. Arahnya ke sana. Jadi kalau ini belum bisa kita selesaikan, sulit menyelesaikan hal-hal yang berkaitan yang ada di distrik-distrik yang ada di kabupaten manapun. Ya. Ya, tadi yang kenapa dibangun air bersih, air baku, larinya nanti adalah ke sanitasi. Karena ini juga tidak hanya berhubungan dengan masalah gizi, tapi juga berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Ya, cukup.